saya ini pengen jaga malam. Iya. Tapi saya ngantuk banget. Nah, saya pengen tidur tapi bisa juga sambil jaga. Ada. Ya, Pak, lengkap. Lengkap. Disuruh jaga toko kok malah tidur sih? Ronald? Dasar budak. Heh, bangun! Bangun! Ibu apaan sih masukin kapas ke hidung saya kayak pocong aja? Ya gitu, kamu tuh malah tidur terus. Siapa yang tidur? Saya lagi kerja, Bu. Kerja apa? Begini kerja. Ngetes produk. Ngetes apaan? Bantal. Eh, denger ya. Saya lagi pusing ya. Bisnis kita lesu, utang banyak. Kamu itu bantuin saya dong. Bu, tenang, Bu. Dengan inovasi yang sudah saya buat, toko bantal kita bakal laku dan bakal banyak dapat duit, Bu. Saya sudah menciptakan bantal modern. Dipegang nggak boleh, Ibu. Ih. Bantal modern, Bu. Ciptaan saya. Mana coba lihat. Ini bantal dengan tombol pengatur mimpi. Tinggal pencet tombolnya, si orang yang tidur di bantal ini boleh milih mimpinya. Mimpi horor, mimpi thriller, mimpi komedi, mimpi drama, mimpi telenovela, atau mimpi... Mimpi apa? Mimpi jorok, kata kamu tuh jorok. Mimpi ketawa. Lagian denger ya, Ronald, inovasi apa ini? Inovasi? Nyendernya di mana? Kepalanya disender di mana? Ini isinya tombol semua. Gimana orang tidur? Itu saya lupa mikirnya, Bu. Pikirin dong. Mana sih? Tidur lagi, bukan kerja juga. Ibu, sudah utang 6 bulan. Bayar. Ibu itu pantesan perasaan gue lain. Ibu utang 6 bulan. Ya. Bayar. Ya, Bang, maaf. Bulan depan aja ya, uangnya belum ada. Tidak bisa, atuh. Bang, ini, Bang. Ini, Bang. Gimana? Gini, Bang. Mau ngomong apa lo? Mau ngomong apa? Ini, Bang. Cipok. Dicabut dulu. Abis tiap ngomong dipotong mulu. Kalau mana cabut dulu ini. Oke, tenang. Toko kita memang punya utang, Bang. Iya. Abang balik lagi ke sini setelah makan siang. Ntar kita bayar. Abis makan siang bayar ya? Iya. Awas lo kalau nggak ada duitnya lo. Bu. Ronald, uangnya mana abis makan siang? Gak ada duitnya juga. Percaya sama saya, Bu. Pasti bantal kita bakal laku kejual, Bu. Tenang deh. Percaya sama saya. Weh, pelanggan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Belum bisa dibantu. Aduh, gini. Saya ini pengen jaga malam. Iya. Tapi saya ngantuk banget. Nah, saya pengen tidur tapi bisa juga sambil jaga. Bener. Ada. Bener, Pak. Lengkap. Lengkap? Iya. Ini toko apa sih? Bantal. Oh, seperti ini, Pak. Wah. Nih. Kayak gimana? Bapak pengen tidur sambil jaga kan? Iya. Yeah. Tinggal tempel di tembok? Iya. Tidur sambil jaga. Nah. Bisa. Tapi kalau nggak ada tembok gimana? Kalau nggak ada tembok? Iya, kalau nggak ada tembok. Ini Pak, maaf nih Pak ya. Iya. Yeah. Maaf ya Pak. Pak, kamu mau ngapain? Ya sebentar, Pak. Set. Balik sini Pak. Nyender di bahu saya Pak. Nah. Oh. Nyender di bahu teman Pak. Yeah. Pinter. Oke nih. Keren kan? Tapi kalau saya lagi kejaga, nih kalau ketembak gimana? Mati Pak. Katanya bisa sambil tidur sambil jaga, gimana sih? Tidur sambil jaga memang bisa. Ini alatnya bantalnya. Ya. Kalau urusan ketembak masalah Bapak. Dari ini toko bantal Pak. Iya. Bener juga. Oke, saya beli deh. Ya. Tuh kan laku ya, Bu. Ya. Laku dibayar dengan. Wah, pinter Ronald. Lumayan kan? Iya, lumayan buat nanti nambah-nambah. Bu. Datang lagi. Sudah makan siang. Sekarang mana duitnya? Ya, Mas. Sudah makan siang nih. Bang. Apa? Di tempat ini makan siang jam 3, baru jam 1 nih. Ya udah. Jam 3 kemari. Makan siang jam 3 di sini. Baru jam 1 nih. Bisa kan bego sih. Ibu. Ibu, selamat siang. Iya. Gini nih, kenapa, Pak, Mas? Bu? Saya kan besok ada kondangan, pagi bener, pokoknya bener-bener pagi-pagi nih. Jadi saya sekalian udah dandan dari sekarang buat besok pagi. Tapi nanti kalau tidur gimana ya? Bukan, kondenya rusak dong. Pengen tidur, konde tidak rusak. Ada bantal khusus. Wah, boleh saya lihat? Iya, Bu.